dan tugas kelompok kami yaitu baik dapat kita lihat buku PDF yang telah kami bagikan dalam grup, yaitu tepatnya buku pada halaman PDF yang ketiga, yaitu statistik data. Data merupakan catatan atau kumpulan fakta yang juga sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Dan pada hal selanjutnya adalah jenis-jenis statistik data. Statistik data deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik inferensial adalah metode yang menggunakan statistik dan hasil perhitungan dijadikan sebagai pedoman. Baik, dapat dilihat pada halaman kedua itu adalah ciri-ciri statistik data. Bekerja dengan angka dibagi menjadi dua. Sifat yang menunjukkan jumlah atau frekuensi, angka yang menunjukkan nilai atau harga, bersifat objektif, bersifat universal umum. Dan juga yang harus kami ketahui adalah tujuan mempelajari statistik data adalah untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki. Untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang meluas pada ukuran yang kita ketahui, kita menunjukkan sebuah laporan yang berisi data kuantitatif yang sangat lengkap, jelas dan terukur untuk dapat menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu kesimpulan dengan cara yang baik dan benar. Baik, dapat kita lihat pada halaman 11 yaitu istilah dalam statistik data yang sering digunakan yaitu satu modus adalah data yang frekuensi munculnya paling sering muncul. Dua median adalah nilai tengah dari suatu data. Tiga median adalah nilai rata-rata dari suatu data dan selanjutnya data dilihat pada PDF halaman 12. Statistik data dapat berupa tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks dan sesuai frekuensi data. Tujuan tabel adalah menunjukkan fakta dengan jelas, mempermudah proses komunikasi, menjelaskan hubungan data dengan jelas, mempermudah perhitungan data yang diperoleh. Diagram batang merupakan grafik yang tersusun dari kolom, berbentuk batang